Bu Esterina, kedepannya harapannya apa nih untuk para ASN dan OPD ini? Harapan saya, Ibu, mungkin ke depan pengelolaan keuangan negara itu harus lebih tertib, lebih teratur sesuai dengan peraturan dan ketentuan, peraturan perundang-undangan ketentuan yang berlaku. Dan semua orang harus memperumani pedoman pengelolaan keuangan negara, keuangan daerah, serta tanggung jawabannya dengan baik, sehingga kita bisa menekan penyelewengan, penyimpangan, dan juga mempertanggungjawabkan keuangan negara ini dengan transparan dan akuntabel. Itu berarti seperti itu. Jadi kita bisa menekan temuan yang jumlahnya banyak.